Guys, assalamualaikum. Hai guys, aku sebenarnya on the way nak pergi rumah Pok 71. Kalau dekat Kuantan ni ramai yang kenal lah Pok 71 ni kan. So sebenarnya aku ada suruh Pok 71 ni buat aku punya stand untuk enjin IB aku. So aku dah on the way nak pergi jumpa dia ni, nak pergi ambil stand. So korang follow aku eh, aku tunjuk stand aku dah siap dah. Jom lah korang follow aku. Let's go. Hai geng, aku dah sampai dekat rumah Pok 71 ni. So aku nak tunjuk korang lah kan, siapa Pok 71 ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Tumbuk sekali, tumbuk sekali. Allah. Korang tengok eh. Pak si ada IB. Merah hitam. Dia punya kayak apa? Merah hitam ni kayak apa? Kayak GT buat kan? GT. Shanshan kayak. Kau tengok ni dia. Barang-barang dia. Enjin 15 ni IB. 15 Mercury buat kan? Ya, lepas cuci lah tu. Tak simpan lagi. Okay, aku nak cerita dengan orang pasal enjin ni. Enjin ni kalau korang tengok dulu, aku ada buat video teaser IB enjin ni lah. So Pok dah ambil enjin ni. So ni lah barang-barang dia standby dah ni kan. Aku nak tunjuk korang apa yang aku nak ambil daripada rumah Pok ni. Pok 71 famous kat Kuantan ni. Kalau korang pergi Kuantan, korang cari Pok 71. So dia buat fabrication dia buat dekat rumah. Aku rasa tak ada masalah untuk korang nak dapatkan apa produk dia lah. Nanti aku letak dalam link dia punya contact dia, aku tunjuk dulu. Aku tunjuk dulu apa yang dia buat. So ni lah dia. Pok ini engine stand kan? Ya, yeah, engine stand. Engine stand. So yang ni lah Pok buat. Kalau orang tengok kan, cantik kan? Sebab apa aku cakap cantik? Ni aku nak tunjuk korang. Sebab apa aku cakap cantik, korang tengok eh. Ada curve bang. Dia bukan bucu lah, curve. Okay, tayar ni. Tayar ni korang boleh minta. Boleh minta nak colour apa. So aku minta warna kuning sebab aku punya barang banyak warna kuning kan. Kayak kuning, IB pun kuning. So tayar boleh custom lah. Custom warna. Jadi bearing, ringan je, tak berat pun. Tayar ni nanti di throttle, tonton motor letak je. Tonton motor letak je kan, nak angkat pun kan. Haa, nak pegang kan, nak sedap. So guys, tu lah barang aku yang aku nak ambil daripada Pok kan. Memang lawa kan. Dah lama dah aku tunggu nak siap ni lama kan. Pok masa dia tak ada kan. Tapi dia buat part time. So tapi kalau korang nak dapatkan apa ni, engine stand ni, kau boleh contact Pok. Sebab dalam video aku, korang rajin-rajin lah check dalam bawah video ni, ada contact, ada detail lah. Detail pasal aku lah kan. Barang aku apa aku pakai semua ada dalam tu. So Pok, ada apa nak cakap? Tak ada apa-apa. Okey. Tunjuk macam mana nak letak kan. Okey. Aku buat tangkat. So macam ni lah bentuk dia enjin yang duduk dekat stand ni. Hari tu Pok cerita dengan aku geng, ada pembeli dia terbalik tau. Dia letak yang ni ke belakang. Dia sandar kat dinding. Jadi tak rapat. Sebenarnya cara letak dia macam ni kan. Biasa ti. Satu lagi kan nak cakap apa. Wow. Steady lah. Right. Cantik kan? Nak bawa balik je hari ni, nak isi enjin aku 12. Tapi enjin Pok power babe. 15.
Assalamualaikum. Selamat pagi, geng. Jangan licap pula. So, hari ni aku nak lancar. So, hari ni aku nak turun ke laut. Hari ni aku tak berkayak lah. Aku naik IB sebab dah lama gila kan aku tak buat video IB. Eh, aku punya kereta kunci tak? Kereta pula lupa nak kunci. Kita jap. Dah tak ada auto lock. Makan. So hari ni aku turun IB. Check saya lagi. Okay. So hari ni aku turun IB, geng. Dah lama gila aku tak buat video IB kan. So hari ni nak buat video IB lah. Aku ada, aku nak tunjuk korang lah IB baru aku. Dah lama sampai, cuma aku Tak sempat nak buat video. Right? Sekejap lagi aku adik, aku tunjuk korang IB aku. So geng, aku dah janji korang tadi nak tunjuk IB baru aku. So ni IB baru aku. So IB ni aku dapat daripada Jack. Siap ada logo. Siap ada logo aku. So IB ni panjang dia 300. 300 maknanya 3 meter lah kan. So engine pun engine baru. Dulu aku pakai engine 9.8, sekarang aku pakai 12 horsepower. Ini pasun. So inilah setup IB aku yang baru. Black and yellow, guys. Black and yellow. Aku tunggu dengan Pak hari ni. Pak dengan Haji dah labu-labunya. Subscribe, guys. Subscribe, Haji. Tu IB Pak merah hitam. So Amin dengan aku hari ni. Aku berdua dengan Amin. Setup pun dah okey. Right. Aku berdua dengan Amin hari ni. Setup pun dah ready. So mungkin tunggu Pak je kot lah kan. And then kita orang akan gerak lah. So doakan aku lah. Dia strike bebas kan. Guys, lancar. Aku dah gerak lah. Tapi aku towing ni. Towing pijan. Kau nampak kat belakang kan. Tengah towing pijan ni. Pijan fishing. Slow-slow lah kita lah. Kalau slow-slow lah tarik. Kalau laju sangat sekarang, ada terbalik kaya dia. Ah, stay tune. Dah lama tak naik IB kan. So seronok lah. Sampai dah. Apa dia? Tarik. Ya. Ryan. Teres. Tambah. Aku nak settlekan ni kejap. Tu ada seorang tu. Siapa kat tu? Jauh tu. Ya. Tu balik. Macam ni. Ada batu bawah ni kan. Memang dekat dengan spot ni. Ada batu. Hai geng, drop geng. First drop. Aku nak setting kamera dulu. Kamera aku ni macam mana agaknya. Sikit lah. First drop. Mancing kata IB ni dah lama gila tak mancing kata IB kan. Buat assistant ni. Awak katanya. Alhamdulillah.
macam agak-agak dia. Dia ada ni, dia ada apa? Headshake. Headshake. Oh. Okay, man. Aku cakap dah tunggu. Okay. 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 Bagi aku naik dulu. Weh, ni aku rasa gua belang ni. Cuk minta gua belang lah. Gua belang ni aku rasa ni. Confirm gua belang. Diri tak boleh. Putih, Min. Gua belang, bro. Putih. Gua belang ni aku rasa. Giti. Nampak giti. Tu, alhamdulillah, bro. Kasar. Oi, gila lah. Eh, bukan GT. Ni, apa ni? Karau. Karau. Karau kurau. 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 Sat tu. Ya, sat. Nanti dulu, nanti dulu. Kosor je. Alhamdulillah. Okay. Dia main dekat dia. Oh. Besar siun. Besar gila. Dia berkawan ni. Ya, memang dia. Tengah. Ah, men. Jangan lucut, men. Kau angkat cepat. Yeah, terima kasih, men. Woohoo! Yes! Lama tak dapat ikan ni. Aku tak pernah dapat lagi. Alhamdulillah. Kosong weh. Kosong. Kau kosong. Tengok, aku kalau dapat ikan besar, man. Mesti dapat. Mesti ada ke tapak kasut ni. Kosong weh. Eh, aku tak rakam. Aduh. Aku tak rakam aku punya ni. Tapi kau situ rakam kot. Kita minta ni nampak lah kan. Minta yang ni nampak lah kan. Besar tu. Besar weh. Aku tak rakam kan. Ya Allah. Tuh. Padu. Tu men. Tu men. Men tu. Apa. Apa. Rezeki. Aku minta rakam lah. Jangan tak rakam dah lah. Ruginya. Besar siap. Besar, man. Memang. Tengok ni, memang solid hook kan. Memang solid hook. AC hook, the hook. Tajiki. Power jig. Power jig. Yeah. Padu eh. Sini padu. Woohoo! Yeah, rezeki pagi. Ada lagi tu, men. Ah, aku lupa nak kata korang. Sauk baru, sauk baru. Dah ada sauk. Sorry, men. Space kecil. Parking agak kecil kan. Slow je dia ambil, men. Makan. Kenapa ni? Kenapa ni? Kecil je. Oh, kapu. Al panau ki. Panau. Fuhu. Ikan kedua hari ni, geng. Ikan kedua punya seksa angin kuat. Alhamdulillah. Vision. Amin vision. Tak tahu ikan apa. Ikan apa, men? Ikan apa? Bunuh ni. Jadi.
syukran. Guys, drifting angin memang kuat gila. Kita orang drifting memang laju gila. Aku pakai 60 gram pun melayang-layang lagi kan. Angin padu guys, angin padu. So, kita orang cuba ketuk-ketuk kat sini lah, tengok macam mana kan. Amin tadi dapatlah kapus ekor. Kan, cerita dia, ikan ni dah lama tau. Aku ingat aku kena buang perut dia. Tajam tu bro. Tajam eh pisau ni eh? Pisau Amir ni, aku tadi cakap kecil pisau dia. Macam orang ni juga kecil. Barang besar. Baik, komen ni masuk dalam video ke tu tak? Kau jangan macam-macam. Buang perut sebab aku nak mancing lama lagi. Perut nak kena buang. Ada telur bro. Betina ni. Oh, mana kau tahu dia betina? Buat umpan. Tangan dia ni macam tangan mamak. Kenapa? Tangan jenis kasar. Aku terajang cakap. Tengok cakap aku eh. Tak betul. Aku tengok kau dalam video pegang ikan. Gelik je, ya Allah. Mari sini, aku sepak lah ni. Nak rasa? Sekejap, oh, weh, sekejap, nanti dulu. Kau kentut mana? Setan. Tengok, aku buat video ni gila, kau sebut lebih kurang je kan? Aduh, jangan ada, jangan tengok. Dulu. Jap, 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 jap. Ada ombak, jap. Atau ia ni. Ha. Besar lagi. Okey, Zah, yang ni Zah. Okey, ha. Boleh. Boleh. Jaga, jaga, jaga. Alright. Alright, geng. Hari ni aku nak belajar fast jig. Iza akan ajar aku. Iza akan ajar aku fast jig. Tali by Dr. Breed, 20 pound V2, tak silap aku. Nanti aku letak dalam description. Jig aku pakai Tajiki GTR. Pun aku akan letak dalam description. Hook aku tak ingat, Tioman. Yang aku ingat Tioman, tapi aku letak dalam description juga. Cerita dia aku tak pernah fast jig, baru nak belajar fast jig. Izzah akan ajar aku fast jig. Oh, tengok macam mana. Tak betul. Sorry lah geng, baru nak belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Kering ada tali ke tak? Tak. Padu lah. Oh, kena. Kenapa tu? Tahan angin ni. Alun padu. Alun padu, babe. Alun padu. Tadi nak masuk sini pun
Boleh tahan juga ah. Lifting cepat gila. Longgar ah. Ha? Longgar. Bukan aku. Orang lain. Oh. Oh, kasut kita. Kasut kita. Kasut, 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 kasut. Hah? Oh, sangkut pula dah. Oh, oh, oh. Kasut ni. Kau ni. Batu pun ni kena buka. Alamak Zah. Nampak belakang kita. Oh, apa ni? Macam GT lah. GT. Oh. Kapu. Oh, kapu. Wah, kapu bapak usah. Bro. Ui, bapak usah. Bro. Mulut. Wah. Oi, jaga lah. Ambil kat insang pun tak apa lah. Wah, alhamdulillah. Huh, rezeki bang. Bapak lah kapu. Aku on ketak ni. On, alhamdulillah. Bosok woi, boron. Berapa tu? 4 pound berapa tu? Alhamdulillah kapu bapak. Bapak kepu. Tajiki beb, pisang, pisang. Easy hook the hook. Alhamdulillah. Dua kali ni beb. Sekali miss. Bapak so. Ucah ni lah dia nak ambil. Alhamdulillah.